Hai guys, hai Pascal, kembali lagi nih bersama Bacalmu. Siapa lagi kalau bukan In Love ID. Ih, kok 5 menit udah keluar sih? Jangan gitu ah, kasihan istrinya. Minum nih, kopi SLB. Kopi sehat lahir batin. Standby ereksi, bisa tempur pagi, siang, dan malam. Kopi SLB khusus untuk para suami ya. Buat yang jomblo dan duda jangan berani coba-coba. Bahaya tahu. Minum kopi SLB sangat aman, sudah ber-BPOM dan pastinya halal guys. Kopi SLB bikin punyamu makin panjang, keras, dan juga tahan lama. Kalau diminum cowok bisa kalah deh aku. Produk kopi SLB sudah terbukti dan teruji selama 3 tahun menjadikan banyak pria super diranjang. Jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan order dan rasakan nikmatnya. Pasangan puas, Anda nikmat. Buat kalian yang suka bisnis, kalian bisa banget loh dapet cuan dengan cara menjadi seller dan distributor kita. Ayo jadi tim cuan kita, tim cuan kopi SLB, kopi sehat lahir batin. Buat kalian nih, cewek-cewek, pernah gak sih kalian ngerasain yang namanya nyeri ataupun sakit setelah mantap-mantapan? Pas lagi mantap-mantapan mah ya kerasa enak, nikmat, luar biasa. Tapi setelah selesai semua ritual itu, vaginanya ngerasa nyeri, ngerasa sakit. Pernah gak? Pasti pada pernah ngalamin kan? Aku juga pernah kok. Kira-kira alasannya apa ya guys? Kenapa bisa ngerasain sakit setelah enak-enakan? Pasti penasaran kan alasannya kenapa? Kalau penasaran, yuk simak video aku sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasanya aku gak bosan-bosan ingetin kalian buat subscribe channel aku. Dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi biar kalian tuh gak ketinggalan setiap kali aku update video. Oke, gampang kok. Di poin pertama, yaitu kita tidak cukup pelumas guys. Umumnya, tiap cewek ini tuh beda-beda gitu ya produksi pelumasnya, jadi pelumas alami gitu loh. Itu loh guys, cairan-cairan yang bikin basah vagina kita, bikin becek vagina kita. Nah, tiap cewek kan beda-beda ya. Ada beberapa nih faktor kenapa bisa kekurangan pelumas, yaitu bisa jadi faktor usia, menopause, atau alat kontrasepsi, atau juga konsumsi obat-obatan, dan juga tingkat gairah seksual guys. Kalau masalah tingkat gairah seksual mah ya, itu mah pinter-pinter kita bermain-main dengan pasangan ya guys pada saat foreplay-nya. Poinnya selanjutnya yaitu seks terlalu kasar dan cepat. Emang sih kalau misalkan gerakannya atau gesekannya cepat, itu bisa ngedongkrak gairah seksual, bisa makin esang kita. Tapi kalau misalkan ini tuh udah terlalu cepat yang gak terkendali, terus terlalu kasar sampai bikin kita nggak nyaman, ya lama-lama bisa bikin vagina kita tuh terasa nyeri, bahkan bisa lecet loh guys. Pengen punya payudara dan bokong besar itu nggak usah suntik, apalagi operasi. Ih, serem tau. Cukup oles dan pijat-pijat payudara dan bokong pakai SLB Premium Bass Up Concentrate Serum. Bikin payudara dan bokong kencang, padat, dan juga berisi. Udah pasti sehat, alami, dan juga seksi guys. SLB Premium Bass Up Concentrate Serum udah pasti aman ya, sudah terdaftar di BPOM guys. Yeah. Yang selanjutnya, pasangan memiliki penis yang ukurannya tuh besar dan juga panjang. Nah kalau pasangan, ya suami kita gitu, memiliki penis yang ukurannya cukup besar dan panjang, itu bisa jadi pas lagi penetrasi si penisnya tuh sampai nyentuh ke serviks kita guys, dan hal itu bikin kita ngerasa nggak nyaman dan ngalamin yang namanya kram perut gitu.
Tapi kan kalau misalkan suami punya ukuran yang besar dan panjang, masa solusinya ukurannya dikecilin? Kan nggak mungkin. Nah, untuk mengatasi hal itu, coba deh lebih lama lagi bermain-main di bagian foreplay-nya. Karena yang namanya nih, vagina kita tuh istimewa loh guys. Jadi dia tuh bisa elastis gitu, semakin kita basah semakin lebih elastis, jadi mengurangi yang namanya tingkat kenyerian vagina karena ditusuk oleh penis yang besar dan panjang gitu. Nah guys, itu dia beberapa alasan kenapa buat cewek-cewek ini vaginanya suka terasa nyeri ketika selesai enak-enakan. Pas lagi enak-enakan, proses berlangsung itu kita kayak wah melayang gitu kan, keenakannya, kenikmatannya. Tapi sudah selesai jadi nyeri, kan gak enak juga. Nah itu alasannya guys, biar kita tahu nih gimana sih solusi untuk ya mensiasatinya biar nggak terlalu nyeri-nyeri amat lah gitu guys. Segini aja dulu ya video aku kali ini, dan tunggu aku di video berikutnya yang pastinya akan sangat menarik dan juga bermanfaat tentunya. Oke guys, sampai jumpa, dah.